dan dia mau mencharger ya. Oke. Oke. Dari modul charger kita ke input ya. Dan min ke min, plus ke plus. Alat ini banyak ya di toko online shop, dan ini juga ya. Dan sini dan kita pasang ke baterai. Ini yang plus dan ini yang min. Ini cara penyambungannya. Ini bekas HP jadul, batunya ya. Oke, kita pasang kontaknya. Untuk pembuatan sebelumnya seperti ini, lihat di video short saya. Dan ini ke plus batu ya. Nanti bisa dihidupin saat kita perlukan. Untuk menyeting alat ini, kita harus copoti semua kabelnya terlebih dahulu. Kita cek tegangannya. Cek satu persatu tegangannya 4, volt biasanya ya. 4,30. Jadi di satuin kayak gini. Dia dapat 12 volt ya. 12 volt. Jadi untuk menyeting alat ini, kita pasang charger terlebih dahulu. Dan kita setting di 12 volt. Tadi kan ini batunya 12 volt. Ini juga kita setting harus di 12 volt di saat baterai ini habis. Dia akan mengecas secara otomatis. Probe merah di plus, probe hitam di min ya. Kita setting ini di 12 volt atau lebih ya. Jangan sampai lebih karena nanti bisa merusak baterai ini. Kita taruh saja misalkan di 12 volt ya. Lihat
apometernya. Dan lihat ini, saya putar ya. Saya setting di 12 volt. Nah, di 12 volt lebih ya. Jangan sampai lebih dari batu ini. Nanti batu ini bisa rusak. Dan komponen ini juga bisa rusak. Jangan buat komponen ini untuk mencharger aki motor ya. Nanti jebol ini. Nggak boleh. Modul ini khusus charger ini ya. Karena batu aki itu MHA-nya lebih besar. Oke, ini kan sudah 12 volt dan kita pasang ini. Dia akan secara otomatis lampunya merah ntar ya. Dan kalau misalkan sudah diambang batasnya, dia akan otomatis penuh warna biru. Dan seperti ini, kalau misalkan posisi mengecas ya, kita lihat ini akan berubah jadi berwarna biru ya. Kita tungguin, nanti videonya saya percepat ya. Dan ini secara perlahan dia berubah menjadi warna biru ya. Oke, kita tes untuk mencharger HP-nya. Usahakan ini kabelnya gede ya. Dari sini ke sini. Ini yang min dan masang ininya seperti ini. Dan kita coba untuk mencharger ya. Dan kita aktifkan kontaknya. Nah, dia hidup ya. Dan kita matikan terlebih dahulu HP-nya. Dan dia mau mencharger ya. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe.